آدم بأربعة عشر ألف عام، وكان يسبه ذلك النور، وتسبه الملائكة بتسبيه. فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم aku telah jadi, yaitu nur aku telah jadi dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam, sebelum dijadikan Adam 14,000 tahun. Dan nur 14,000 tahun itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan malaikat. Bila mana Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam, maka diletakkan nur itu, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sulbinya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam. Selepas itu nur itu berpindah dari satu nabi ke satu nabi, hingga kepada Nabi Nuh sekalipun nur itu naik bahtera bersama-sama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Hingga berjalan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada satu nabi ke satu nabi, sampailah kepada bapanya dan sampailah kepada ibunya, sampailah dia lahir ke dunia ini. Berarti itu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang lain, kuntu nabiyan wa adam baina ar-ruhi wal jasad. Aku telah menjadi nabi, Adam itu masih lagi antara apa? Antara roh dan jasad, belum sempurna kejadiannya. Di dalam Al-Quran ada surah An-Nur. Biasa kita dengar surah An-Nur itu, apa Allah SWT mengatakan? Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkah, fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyin, يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. dalam mentakwilkan ayat ini, saya tidak bawa satu persatu dekat sini. Saya tidak bawa satu persatu apa ni ayat itu, kerana saya nak balik kepada nafsu ni. Tajuk kita ni hari tentang nafsu. Tapi saya nak menerangkan nur dulu. Kalau dalam ayat itu kita bahaskan betul-betul, lihat apa yang dikatakan oleh ulama-ulama, bahawa Allah sendiri mengatakan apa? Allahu nurus samawati wal ard. Berarti Allah itu cahaya tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Baik, Allah itu ibaratkan dirinya sendiri adalah nur. Nabi Muhammad pun adalah nur. Dan keseluruhan ayat itu tadi, kalau kita pergi satu demi satu, maka kita akan dapat lihat yang dimisalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, seperti pelita, apa ni, dihidup dengan apa ni, dengan minyak zaitun dan sebagainya. Bukalah tafsir dalam dalam surah An-Nur. Silakan apa ni, buka tafsir dalam surah An-Nur ayat 15, ayat 15, lalu dibawa dalam salat dan sebagainya. Ayat itu buka, kesemuanya itu
mengikut banyak ulama, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang nur. Dia itu nur, yang lain semua nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga nurun ala nur berarti dari Muhammad kepada yang lain. Jadi menunjukkan bahawa betul-betul nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya untuk kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada rahmat yang khas, ada rahmat yang am. Berarti rahmat yang am diberikan kepada semua. Yang bukan Islam pun dapat, yang apa? Yang bukan Islam pun dapat, yang Islam dan bukan Islam dapat. Tapi ada rahmat am, ini diberikan kepada orang-orang mukmin. Tentang nur Allah Subhanahu wa taala itu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi yang mulia Ustaz Syarbi bacakan ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan di dalam Adam itu dengan roh yang aku buat, yang aku cipta. Bukan roh Allah, sudah tentunya lah. Takkan kita laisakan misli syaih. Dengan nur itu, itulah dia nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan roh Adam alaihissalatu wassalam. Yang dijadikan roh-roh yang lain. Jadi apa yang nak saya katakan? Kebesaran kita, orang-orang Islam, dan kebesaran manusia itu sendiri semuanya lah. Bahawa kita ada mempunyai satu kuasa, satu kekuatan, iaitu nur nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam diri kita ini, yang kita dapat mengalahkan nafsu-nafsu itu. Jadi kita perlu mempunyai keyakinan, perlu kita mengetahui, perlu kita isbatkan nur yang ada di dalam diri kita ini, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia untuk kita. Jadi cuma nur cahaya yang ada pada diri kita itu tertutup, terhijab. Jangan sampai dihijabkan seperti orang-orang yang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala tutupkan hati mereka, pendengaran mereka dengan satu hijab. Jadi berarti kita tidak mau nur yang ada dekat dalam itu terhijab, tertutup. Tapi walau macam mana pun dia tertutup, maka boleh dibuka. Untuk membukakan nur yang sekarang kita nak mencari, bagaimana kita nak membuka nur itu balik? Jadi ringkasnya hadirin dan hadirat sekalian, ringkasnya, banyak jalan ada. Jalannya itu banyak, semua tuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya itu banyak, apa saja jalan, asal kita menghidupkan nur itu balik, semuanya betul, asal tidak menyalahi Islam. Habis cerita. Itu yang paling mudah sekali. Tetapi kadangkala, kalau jalan itu tidak diberikan penjelasan pertunjuk, mungkin kita tidak dapat melihat. Itu saja. Baik. Jalan dia itu bagaimana? Jadi kita ambil daripada